Ricis sempat santer di isukan dekat dengan Dr. Aditya Surya Pratama. Tahun lalu, dokter yang menjadi host Dr. Oz Indonesia tersebut tampil di vlog Ria Ricis. Dalam video, Ria dan Aditya tampak akrab. Ria tak menolak ketika disuapi oleh dokter tampan tersebut. Momen kebersamaan keduanya ini cukup membuat netter senang. Mereka mendoakan Ria dan Aditya benar-benar pacaran. Namun hubungan Ria dan Aditya ternyata cuma teman biasa. Setelah lama tak terekspos, netter kembali membahas Aditya. Mereka kaget ketika beredar sosok mirip Aditya yang sedang dugem. Akun gosip Lambe Garis Bawah Turah awalnya mengunggah instastory Aditya memakai kemeja bergaris. Kemeja tersebut kemudian mirip dengan yang dipakai sosok pria dalam video lainnya. Tak urung, netter curiga kalau pria yang asyik dugem sambil merokok tersebut adalah Aditya. Netter shock sekaligus melontarkan kritikan buat Aditya. Netter sempat pula mention nama Ria Ricis di postingan dugem itu. Waduh kok gini wajah sedih. Padahal waktu itu sering banget saring tentang bahaya ngerokok wajah sedih. Sesal netter. Gantengnya jadi hilang. Dokter yang pernah deket sama Ria Ricis, dokter doyan rokok juga ya dan joget-joget. Kan dokter penjaga kesehatan. Kata netter. Hostnya Dr. Oz. Yang sempat kena skandal foto nude sama cowok. Kata netter lainnya. Nah loh kok jadi stres gitu ya dokternya. Gimana mau diterima sama keluarga besar @riaricis1795, ujar yang lainnya.